Saat mengunjungi Lapas Sukamiskin Jumat pagi, Ombudsman Republik Indonesia dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Jabar berupaya melihat kamar para tahanan korupsi. Namun saat ingin melihat kamar Setia Novanto dan Nazarudin, mereka sempat terhambat oleh ketiadaan kunci. Ombudsman pun tetap meminta agar kamar Setnov Nazarudin dan Joko Susilo dikembalikan pada bentuk awal yang sesuai standar ruangan lain. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Eliasta Meliala mengunjungi Lapas Sukamiskin dengan didampingi Kepala Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Liberty Sitinjak dan Kalapas Sukamiskin Abdul Karim. Saat itu blok-blok kamar Lapas Sukamiskin tengah direnovasi. Namun saat mengunjungi kamar beberapa tahanan korupsi yang berada di lantai 2 Blok Timur, anggota Ombudsman serta Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat sempat tidak dapat melihat isi kamar Setia Novanto dan Nazarudin. Bahkan gembok kamar Nazarudin pun harus dipotong menggunakan mesin karena kuncinya tidak ditemukan. Kondisi kamar ketiga tahanan korupsi tersebut pun berbeda dengan kamar lainnya. Salah satunya kamar Setia Novanto yang memiliki tempat tidur berbeda, meja dan kursi, serta lemari seperti kitchen set. Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat Liberty Sitinjak pun sempat menegur pihak kontraktor yang belum mengubah kamar tersebut. Tanya, penguasa di sini siapa? Saya. Titik. Jangan boleh berlebarkan. Paham ya? Jadi udah dengar ya wartawan ya? Kalau dia bilang tekanan, tekanan siapa? Yang tahu di sini kan saya. Kalapas. Oh enggak, Pak. Udah dulu penguasa di sini. Justru kami kerjasama, Pak. Nah justru itu kenapa kau enggak lakukan? Saya perintahkan bongkar. Jadi itu, jangan digoreng nanti. Digoreng berita yang kau bilang itu. Yang jelas saya tanya. Masih ada berapa hari nih? Sebelum terima. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Eliasa Meliala pun menyatakan pada kamar-kamar ketiga tahanan tersebut terjadi pembobolan sel. Padahal bangunan tersebut merupakan cagar budaya. Dirinya meminta agar kamar-kamar tersebut dikembalikan ke bentuk awalnya dan ada upaya agar satu orang hanya menempati satu sel. Untuk konteks yang tiga kamar itu, lebih kepada yang dua kamar sebenarnya, karena pada konteks Pak Joko Susilo sebetulnya sudah juga banyak yang berubah gitu ya. Tapi pada konteks Pak Setia Novanto dan kamar Pak Nazarudin rasanya hanya dinding yang berubah, tapi untuk tempat tidur dan juga beberapa lemari utama lantai itu nampaknya dibiarkan. Kalau ukuran ruangannya masih sama, Pak. Kayak dulu yang saya tahu. Nah, di sini menarik karena pada tiga kamar itu sebetulnya terdapat penjebolan sel. Artinya itu sebetulnya ada 6 sel. Okay. 6 sel yang dijebol sehingga menjadi 3 sel. Okay. Di sini kan ada soal dengan, karena di sini adalah cagar budaya. Tadi dari awal Pak Kakabdin mengatakan bahwa ini cagar budaya dan mereka konsul setiap kali agar jangan sampai cagar budaya ini rusak. Tapi ternyata kan itu sudah dirusak tuh oleh yang bersangkutan. Maka menurut saya dikembalikan dong kepada bentuk awalnya. Sementara itu Liberty Sitinjak menyatakan semua kamar dan tahanan akan didata ulang dan tidak ada jaminan setiap tahanan akan menempati sel mereka sebelumnya. Dirinya pun menunggu pihak cagar budaya untuk menindaklanjuti 3 kamar yang berasal dari 6 sel tersebut karena kondisi tersebut sudah berlangsung selama 10 tahun. Perlu saya jelaskan untuk mulai terjadinya rehab ini Oktober, tidak ada lagi yang namanya kamar Setnov, tidak ada lagi yang namanya kamar Nazarudin. Kita akan lagi nanti akan data ulang karena tidak ada juga jaminan dia harus di situ, tergantung nanti hasil asesmen. Nah jadi menyangkut tadi masih belum disentuhnya kamar itu dari sudut luasannya, kita masih menunggu juga dari cagar budaya yang sampai sekarang belum juga menjawab bagaimana kita harus melakukan tindak lanjut, karena memang kondisi kamar itu sudah hampir 10 mungkin sampai 12 tahun sudah terjadi seperti itu. Saat ini Lapas Sukamiskin yang kapasitasnya 500 lebih sel baru diisi 300 tahanan.
Kakanwil Hukum dan HAM Jawa Barat pun mengklaim renovasi sudah mencapai 97% dan akan diserah terimakan pada 31 Desember 2019. Budi Hartati, Bandung TV.